Atlet Malaysia yang akan beraksi pada Olimpik 2024 diingatkan agar berhati-hati dengan pengambilan sebarang makanan tambahan. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata ia bagi mengelakkan timbul isu positif doping dalam kalangan atlet negara di Paris. Menurut beliau, aspek pemakanan atlet sentiasa dipantau Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara dan Agensi Anti-Doping Malaysia ADAMAS. So far so good, nampak kita tak ada masalah berdepan dengan isu doping dan kesedaran yang sangat tinggi, dan memang kita laksanakan banyak langkah-langkah yang diperlukan sebelum mereka ni dapat ke Paris. Kita punya atlet sangat berdisiplin dalam hal ni, dan kita pun tahu actually most of the time bila ada berlaku isu-isu doping ni, selalunya tak sengaja dia kadang-kadang dia tak sedar perbahan yang terdapat dalam makanan tambahan yang diambil. Jadi memang kita make sure that perkara ni tak berulang lah.